Beginilah detik-detik proses evakuasi terhadap Slamet Riyadi, warga Sono Parangtritis Kretek Bantul yang terjebak di tebing Gua Langse yang berada di Purwosari Gunung Kidul. Slamet sejak Jumat sore dilaporkan terdampar di Gua Langse saat sedang memancing bersama dua orang rekannya. Kakinya yang tiba-tiba mengalami kram dan tidak bisa berjalan pulang karena harus meniti pinggir jurang dan menaiki tangga yang cukup curam. Sabtu pagi tim penyelamat Sar Linmas Parangtritis melakukan evakuasi dengan menggunakan perahu jukung. Proses penyelamatan dengan perahu pun terbilang sulit karena banyak bebatuan karang yang bisa merusak perahu. Tim penyelamat harus berenang ke lokasi terdamparnya korban untuk mengevakuasi korban dengan pelampung. Setelah proses evakuasi terhadap Slamet Riyadi berhasil dilakukan, korban kemudian dibawa menepi ke pos SAR Parangtritis untuk kemudian mendapatkan perawatan medis. Heri Susanto, Jogja TV.